Assalamualaikum. Malam ni kita berada di Kampung Baru Dalam, Melaka. Malam ni kita akan bersama himpunan kumpulan-kumpulan silat di Melaka. Kita akan tengok pelbagai jenis silat di sini dan bersama, mungkin bersama ketua-ketua dia dan orang-orang kuat pertubuhan-pertubuhan silat yang berada di negeri Melaka. Okey, teruskan menonton ya. Card you use for deflection only. You use it. Card, come. Do it like this. Macam pedang. Yes, you get the leverage on the next one. Style ni, apa nama senjata ni? Style lah. Cabang 2 sahaja. Ketiausaha Agung Pesaka Malaysia merangkap Ketiausaha Pesaka Melaka. Yang dihormati Datuk Sidang Dain. Kami dah buat kiri busur dan anak-anak. Jadi kami ada beberapa orang yang dipimpin oleh Coach Zul boleh buat busur dan boleh buat senjata seperti pedang, parang dan pisau lontar. Jadi kalau Datuk dan tuan-tuan perhati, jadi mata dia tengok, mata dia tengok sasaran tu. Jadi kalau orang yang tak terlatih, dia nak kena pegang, nak kena tengok, nak kena tengok tali. Tepukan untuk usaha. Jadi siapa yang datang belajar
belakangnya adalah dua orang yang akan main pegang perisai dalam bentuk, kalau di Melaka kita panggil pelepat atau pelampas, tapi kalau di Filipina dia panggil sinawayu. Nah, ini untuk memahirkan tangan kiri dan kanan. Okay, kita tengok dulu persembahan daripada menggunakan kampilan, pedang perisai dan sundang. Okey, Yudik. Yudik. Okey, gerakan yang akan ditunjukkan Cikgu Alam ni adalah kami panggil sayau serangan 64. Maksudnya dia akan menunjukkan 64 arah serangan yang diolah dalam bentuk tari tempur. Dan yang di belakang ni akan main melampas pedang perisai. Silat harimau, cuma dia silat harimau Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Kamu yang tak dengar tadi saya cakap, Coach Stefan ni dia berasal dari Austria, Eropah, kahwin dengan orang Malaysia, orang Melaka, tinggal di Czech. Dan dia adalah salah seorang aktivis yang mempopularkan apa yang dipanggil seni Hema. Hema ni adalah historic European martial art, maksudnya martial art Eropah bersejarah. Dan kita bawa kat sini, dia ada gabungkan dia punya pengetahuan tu dengan kita punya teknik-teknik yang ada daripada combat dan daripada silat. Maka lahirlah apa yang kami panggil Silabus Sukan Tarung Pedang. InsyaAllah tahun depan kita nak buat event besar yang berkaitan dengan sukan. Dan ni peralatannya memang kena lengkap. Ini semua adalah pertempuran yang tidak dirancang, bukan macam dalam persembahan kesenian. Dalam arti kata lain, bila kita belajar seni, seni itu tak akan terbukti selagi tak berlagu di medan tempur. Jadi ini adalah simulasi medan tempur sebenarnya.
Jadi kadang-kadang apa yang kita berlatih seni tu tak dapat pakai dalam medan peperangan. Jadi kita kena latih. Kuda tarik ke belakang kuda. Kuda besi tu kacau. Tak ramai juga. Meninggal.